artinya perbup, kalau aturan yang dilanggar tidak ada sanksi yang dijatuhkan. Pesta pemilihan kepala desa di Deli Serdang hanya tinggal menghitung hari saja, tepatnya tanggal 18 April 2022. Setiap calon kepala desa telah mempersiapkan diri untuk maju ke pemilihan calon kepala desa di daerahnya masing-masing. Setiap calon kepala desa telah melakukan kampanye dengan caranya masing-masing. Berbicara kampanye, ada salah satu calon kepala desa di Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diduga melanggar aturan kampanye yang telah diatur oleh Perbup Deli Serdang. Tim sukses dari calon kepala desa dengan nomor urut 1 diduga melakukan pelanggaran kampanye pemilihan kepala desa. Ia diduga membagikan uang dan minyak goreng kepada para masyarakat dan pendukungnya serta tidak mengikuti prokes yang telah ditetapkan pemerintah. Atas kejadian tersebut, calon Karis dengan nomor urut 3 menyatakan keberatan dan melaporkan hal tersebut melalui kuasa hukumnya, Andre Hasibuan. Berdasarkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh calon Karis nomor urut 1 atas nama Bayu Anggara SH. Kita menemukan, mendapatkan laporan dari beberapa orang masyarakat yang disertai dengan bukti video dokumentasi yang disampaikan kepada tim kita, yang mana disampaikan itu di tanggal 12 April 2022. Setelah kita telaah, maka kita akan membuatkan tindakan-tindakan hukum yang telah diatur dalam perundang-undangan yang ada, termasuk dalam hal ini yaitu Peraturan Bupati Deli Serdang nomor 21 nomor 64 tahun 2021 tentang pemilihan kepala desa. Jadi adapun kegiatan yang terjadi di situ, yang pertama ada pembagian sembako yang mana itu terjadi di daerah Dusun 10 dan Dusun 8. Sudah gitu yang pertama, yang kedua adanya pengumpulan massa secara besar-besaran atau tanpa mempedulikan aturan dan peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar dan berskala kecil. Yang ketiga, adanya agenda membagi-bagikan minyak goreng yang mana pada yang dilakukan oleh calon itu nanti tidak ada videonya, yang dibagikan oleh calon yang menyuruh masyarakat, dalam ini khususnya masyarakat Desa Sena, untuk memilih calon nomor urut 1. Jadi berdasarkan hal tersebut, dengan mengedepankan rasa proses of innocent atau asas praduga tidak bersalah, kita sebagai calon urut nomor 3, kita membuat laporan sudah sekat tertulis dengan bernomor 003 garing Pilkades garis penghubung Sena garing DS garing Romawi 4 garing 2022 garing 2022 yang kita tunjukkan kepada Bapak Ketua Panwas Pilkades Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, dan seluruh jajaran panitia pengawas Pilkades Desa Sena, Kecamatan Batangkuis. Karena menurut pemahaman hukum kita, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang desa, serta peraturan pemerintah dalam negeri Nomor 112 tentang kepala desa, serta peraturan Bupati Deli Serdang nomor 64 tahun 2021 tentang pemilihan kepala desa, serta pasal 9 ayat 1 huruf E dan J dan undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang karantina kesehatan serta peraturan pemerintah. Pak, ini masalahnya Pak, tadi kan ada dari calon apa kades tadi nomor urut apa 1 Pak ya, telah melakukan kampanye Pak ya, membagikan uang dan minyak apa makan, apa tanggapannya Pak kalau boleh apa tahu Pak, apakah itu sudah ada laporan masuk dengan Bapak sebelumnya Pak atau gimana Pak? Sampai saat ini laporan dari calon yang lain ataupun ada keberatan atau hal lain itu sampai saat ini sama kami belum ada, dan saya sebagai P2K kecamatan juga tidak ada di lapangan waktu itu kejadian. Jadi untuk saat ini kami tunggu dulu laporan dari calon yang keberatan terhadap hal yang dilakukan oleh calon kades nomor urut 1.
Kalau boleh tahu Pak, itu apakah itu memang udah melakukan pelanggaran atau gimana Pak sebelumnya Pak? Kalau menurut dari Bapak aja lah, gimana Pak? Kalau ditatip, kalau memang ada yang membagikan atau memberikan pada waktu kampanye, itu kalau nggak silap saya, itu melanggar tatip pasal, mungkin pasal 9 untuk J ya, mungkin itu menyalahi aturan. Kira-kira cukup ya. Nah, kalau boleh tahu juga Pak, ini kan tadi kan mereka kan, apakah tadi sebelumnya mereka itu udah ada memberitahunya atau dengan Bapak atau tidak ada Pak? Ini kan memang hari hanya mereka kumpulnya atau gimana Pak? Boleh tahu Pak? Kalau dari daftar jadwal kampanye, memang ini jadwal kampanye mereka nomor urut 1. Oh, tapi pemberitahuannya dia mau membagi apa itu ketepatan memberikan sama kita tidak. Nah, menyangkut dengan hal pelanggaran ini Pak, itu kalau boleh tahu Pak, itu kena pasal berapa Pak? Kalau boleh tahu Pak sebelumnya Pak? Itu kalau ditatip dia berarti melanggar pasal 9 ini, memberikan dan membagikan barang atau sembako atau jenis uang, sembako atau apapun uang. Atau uang kepada masyarakat dalam waktu melaksanakan kampanye. Itu mungkin pelanggarannya di tata tertib mungkin kampanye ya. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Dermana Girsang mengabarkan untuk MMC TV.